tapi saya mengatakan memang benar kalau saya berselingkuh dengan Lisa Fabian. Iya benar. Dan yang saya tahu memang saat perjalanan mereka mengisi karir, Yeah.
dan yang saya tahu memang saat perjalanan mereka menuju karir, karir yang dan nikah untuk proses syuting pembuatan konten itu ya. Iya, karena berperan, karena memang di awal yang memperhatikan bajunya, makeupnya, itu ya Kak Eri. Ya. Ya, karena memang dari awal kita berusaha untuk menutupi ini termasuk kait ya, kait keluarga. Kita tidak mau mengumbar, kita berusaha menutupi, kita punya Allah, kita yakin Allah maha melihat, maha mendengar, ya Allah yang membalas semuanya. Kita banyak berdoa saja, semoga diberikan kekuatan. Makanya kita tidak menyangka sampai ternyata ada yang menyebarkan ini. Saya juga awalnya tidak mau memberikan klarifikasi ya, tapi saya pantau banyak sekali justru ya menghujat Kak Eri, menghina Kak Eri, bilang pantok, dipitnah, Mas Joko. Kalian semua tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, apa yang Kak Eri alami selama ini. Mencoba berpura-pura bahagia di depan banyak orang, padahal sesungguhnya Kak Eri sangat merasa sakit hatinya. Sangat terharmonis, kalau saya orang yang sangat baik, orang yang sangat dekat dengan keluarga. Kalau saya orangnya tidak pernah marah, sama Kak Eri juga orangnya tidak pernah marah. Karena mereka berdua memang sangat mendekatkan antara dua keluarga. Jadi kalau mereka ada kegiatan misalnya yang terang-terang gitu, mereka gak cuma satu keluarga saja yang diajak. Misalnya mereka mau terang-terang gitu ya, makan-makan lah contohnya. Mereka cuma ajak keluarganya Kayu saja gitu, atau mereka cuma ajak keluarganya dari Kayu saja. Sehingga, jadi mereka kalau mau berkenal-kenal, dua keluarga itu dibawa mbak, keluarga lain juga keluarganya Kairi. Ya mungkin saya mau menyampaikan untuk seluruh masyarakat ya yang sudah terlanjur mengetahui berita ini, mohon untuk tidak melebih-lebihkan atau tidak mengurangi apa yang terjadi, dan mohon juga untuk tidak menghujat atau menghina siapapun baik Kairi, dari teman saya ataupun itu menjadi permasalahan mereka, biarkan mereka menyelesaikan masalah ini sendiri. Karena hanya membantu doakan yang terbaik ya untuk mereka.